Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG Trade Hub. Okey, kita dah dekat dengan Setigarai, bukan dekat dengan Setigarai. Kita dah dekat dengan Gongsi Facai. Oh, hey, Gongsi Facai kepada semua kawan-kawan kita dekat dalam video guys. Dan Zip berada di Street Garage. Apa yang kita nak buat? Oh. Beli bodikit. Bodikit? Tak ada. Okay. Hari ni sebenarnya Zip dia nak beli lampu guys. Lampu baru ni. Tapi masalahnya lampu. Aku geram juga dengan Zip ni. Tak serik-serik. Tak serik-serik. Kita Gongsi Facai. Kita nak pergi menyambut tamu dekat apa ni, rumah-rumah geng-geng kita kan. Okay. Geng-geng Chinese kita. Alright. Kena pakai lampu apa, dragon. Oh. So naga lah. Naga. Okay guys, jadi ini adalah konten yang korang tunggu-tunggukan. Macam mana korang nak tengok apa review lampu Dragon Tail Lamp yang paling terbaru. Zik akan reviewkan kepada korang semua jenis, iaitu kita ada red, lepas tu kita ada albino dan juga kita ada smoke. Jom kita tengok sama-sama dengan Zik. Zik akan reviewkan kepada korang semua benda yang korang perlu tahu tentang Dragon Tail Lamp Myvi Gen 3 guys. Okay geng, jadi ini adalah tiga lampu yang ada di hadapan Zik. Alright, kalau kita nak tengok first kali adalah smoke guys. Ini smoke dalam, semua dalam dia warna putih, lebih kurang macam albino, nanti saya akan tunjukkan kepada korang. Okay, jadi ini smoke memang gelap lah. Memang korang nampak sikit je dalam dia punya design dia. Lepas tu dalam dia bukan ada warna macam-macam, warna merah, warna putih, bukan. Okay, ini adalah yang pertama. Okay, untuk yang kedua guys, ini adalah dalam dia ada warna merah dan juga warna putih. Kiranya nampaklah detail dalam dia. Lepas tu merah dia tak terlampau menyelah lah. Merah dia agak gelap-gelap sikit guys. Kalau korang nampak kat sini, nampak cun juga guys. Cun. Lepas tu kita ada ketiga, iaitu albino. Idaman-idaman yang main clean guys. Okay, jadi kalau korang tengok kat sini, ini memang korang boleh nampak detail dalam dia. Lepas tu dalam semua chrome. Korang tengok kat sini pun dah ada detail-detail dia. Okay, jadi albino ni senang lah. Saya nak tengok detail dia dalam dia macam mana. Korang boleh tengok dekat bawah dia macam ni, dekat atas dia macam ni. Okay, dia ada design-design dia sikit. Okay guys, jadi soalan yang tertanya-tanya adalah yang manakah Zik pilih untuk kita pasang dekat Myvi Zik. Dia akan pasang tiga-tiga ni untuk tengokkan kepada korang. Tapi Zik takkanlah pasang semualah untuk menyalakan tiap-tiap ni, sebab penat juga kalau nak pasang tiga-tiga terus kan. Kita tengok macam mana. Dan kemungkinan apa yang Zik akan pilih, stay tune guys. Mana satu, Zik pun dah pening dah, tak tahu nak pilih mana untuk Myvi Zik ni. Wiring guys, kalau korang nak tengok kat sini, wiring dia PNP. Okay, yang ni kita boleh nampak dia masuk dekat soket ori. Dan dia ada soket tambahan untuk sebelah dia lah, sebabnya dia ada running light. Running light perlukan wire yang tambahan. Jadi wire ni pun sama soket juga, soket masuk ke bonet, soket. Dan wire ni lain lah daripada albino ataupun MG3R. Dia punya ni memang lain, sebab dia ada tiga wire ni. Memang dia connect dengan dua-dua bonet dan juga dekat badan. So kalau korang tengok kat sini pun, wire dia memang tebal, warna hitam, memang cun guys. Dan kat sini kita ada dia punya ni lah, load resistor dia, untuk bagi tak flashing, tak bagi hyper flash. Lepas tu wire dia lebih kurang sama dengan albino, cumanya dia punya soket untuk yang ke bonet tu lain guys. Alright geng, sudah siap. Jadi Zim pilih untuk sebelah pakai albino, sebelah pakai red. Macam geng, cun tak? Okay, tak ada lah, Zik gurau je guys. Okay, kita nak tengok ni saja Zik nak tunjukkan kepada korang dia punya rupa dia bila kita pasang kat ni. Yang ni albino. Okay, kalau korang tengok kat sini, okay, albino. So, ini adalah yang merah. Jadi, ini adalah untuk gambaran kepada korang lah. Jadi kalau korang nak pilih yang mana yang korang tak tahu, Zik bantukan kepada korang. Kita pasang terus kat Myvi, kita tengok macam mana depan-depan. Okey, sekarang kita nak tengok review untuk lampu bila dibuka. Okey, kita tengok lampu bila dibuka guys. Alright, ini adalah lampu brake, lampu reverse dia guys. Ini adalah lampu signal dia guys. Alright. Ini adalah lampu kecil. Sorry guys kalau korang nampak dekat dalam kamera ni macam flickering. Dia okey sebenarnya, cumanya mungkin sebab FPS jadi macam berkelip-kelip sikit. Okey, ni dah okey dah balik. Alright, kalau korang tengok sini, ini adalah sebelah lampu albino. Ini adalah sebelah lampu merah yang bukan smoke guys. Okey, awak cuba tekan brake sikit nak tengok.
Alright, so lampu brake dia adalah macam ni guys. Ah, ini owner sudah sampai. Syah, ni Zin nak pakai ni sebelah Albino sebelah ni boleh? Boleh. Awak cuba tekan brake balik. Kita nak tengok brake. Selalu orang petikaikan kan. Jadi ini adalah brake dia guys. Alright, jadi bila buka lampu kecil, brake dia macam tu lah. So awak cuba lepas brake. Okay, macam ni. Okay, awak tekan brake. Jadi rupa dia macam tu guys. Signal dia guys ada running lah. Kalau korang nampak dia running signal sikit kat sini. Adalah lampu smoke. Zik dah pilih betul-betul yang Zik akan ambil smoke. Kenapa Zik ambil smoke? Dia nampak macam biasa je smoke ni kan. Nampak macam biasa. Kalau tengok depan nampak macam biasa. Okey, bila on lampu guys, korang tengok daripada belakang ni, bila on lampu memang garang guys. Dia nampak dekat situ je lampu dia. Nampak? Ini memang Zik kena jalan kereta memang buka lampu je lah. So smoke ni pun okey, nampak cantik je lah. Still terang. Kita nak tengok lampu brake dia macam mana. Ini adalah lampu brake dia guys. Okay, so daripada jauh macam ni lampu brake. Okay, kita tengok pula lampu signal. Inilah adalah lampu double signal semasa smoke. Lepas tu kita tengok lampu reverse. Ini adalah lampu reverse dia guys. Memang cun. Agak terang lampu dia guys adalah bila lampu tutup dan brake. Macam ni lah. Okay guys, ini adalah welcome light dia guys. Macam tu. Lepas tu dia ada effect last sekali macam tu. Apa yang tertanya dia punya fitment dia macam mana? Okey, fitment dia okey je guys. Tak ada masalah. Cumanya kena pandai-pandailah buat fitment dia macam mana. Macam ni pun okey. Ada timbul sikitlah, tapi yang ni memang kena betulkan balik sebabnya kadang-kadang dalam tu ada pasir benda semua, Zik tak sempat nak betulkan. Jadi untuk harga guys, okey, untuk harga yang ni smoke dan yang lain-lain sama je semua harga. Harga dia RM1000. Tetapi kalau kat SG ni guys, SG Zik pasang sendiri. Selalu Zik buat kedai SG ni macam kedai member-member. So anggaran lah kalau nak pasang dekat Sui Garage mungkin tambah RM50 macam tu. Jadi guys, kalau korang nak beli, dia ada juga satu tahun nanti cover. Kalau contohnya ada masuk air ke ataupun tiba-tiba rosak ke, dia ada cover lah. Cumanya kalau pecah apa cover ni ke sebab kemalangan, itu tak cover lah. Cumanya cover benda-benda teknikal dalam tu, contoh wiring ke apa benda, dia akan cover. Jadi kalau korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan di Street Garage guys, di TTDI Jaya. Jadi inilah dia guys, lampu baru, iaitu lampu baru Dragon. Jadi itu saja daripada Zik, dan itulah semua yang Zik telah review kepada korang untuk lampu Dragon tail lamp guys. Yang mana korang suka untuk lampu Dragon tail lamp ni, komen di bawah. Pasti nak tahu juga apa cerita rasa korang. Jadi modified itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.